Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Universitas Muhammadiyah Surakarta berdiri pada tahun 1981 yang terdiri dari 4 kampus, yaitu Kampus 1, Kampus 2, Kampus 3, dan Kampus 4. Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki 12 fakultas, salah satu di antaranya adalah Fakultas Geografi. Fakultas Geografi didirikan pada tahun 1983, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ahli dalam bidang ilmu geografi yang berbasiskan pendekatan keruangan, lingkungan, dan kompleks wilayah. Visi program studi geografi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah pada tahun 2029, program studi geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi pusat pengembangan ilmu geografi yang mempunyai keunggulan dalam analisis wilayah yang islami dan memberikan arah perubahan. Misi program studi geografi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sarjana geografi yang berkemampuan menganalisis wilayah serta menguasai teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis serta taat mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan publikasi bidang geografi dan analisis wilayah untuk mendukung pembangunan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keunggulan dalam bidang geografi dan pengembangan wilayah melalui peningkatan kerjasama nasional maupun internasional. Kemudian yang terakhir, nomor 4, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya untuk memberikan arah perubahan dalam rangka mewujudkan masyarakat utama. Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta kini memiliki 900 mahasiswa yang aktif mengikuti perkuliahan. Kemudian untuk meningkatkan aktivitas mahasiswa baik di bidang akademik maupun non-akademik, kita memiliki beberapa organisasi mahasiswa seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, kemudian ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian selain itu kita juga memiliki unit kegiatan mahasiswa seperti Giri Bahama yang merupakan keluarga mahasiswa pecinta alam. Ini hobinya naik turun gunung dan sebagainya yang memang sangat pas dengan ilmu geografi. Kemudian ada juga unit kegiatan mahasiswa penerbitan. Kita punya lembaga pers mahasiswa bernama Globe. Ya. Ini memproduksi majalah baik secara online maupun offline. Kemudian juga kita punya sekarang kelompok mahasiswa diskusi ilmiah berupa atlas. Di sini mahasiswa berkumpul untuk mendiskusikan hal-hal menarik terkait keilmuan geografi. Kemudian prestasi-prestasi yang telah diraih banyak sekali, antara lain yang bisa salah satu kami sebutkan adalah tahun 2017 yang lalu mahasiswa kami berhasil menyabet juara battle map nasional, ya, tingkat nasional. Mungkin itu beberapa sekelumit tentang mahasiswa di Fakultas Geografi UMS. Program Studi Geografi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki sarana dan prasarana yang memadai
guna menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi program studi. Sarana dan prasarana tersebut meliputi ruang kuliah yang terdiri atas 7 ruang kuliah utama yang lengkap dan nyaman dengan kapasitas 50 orang, 4 laboratorium yang dilengkapi dengan perangkat yang memadai untuk kegiatan praktikum dan penelitian. Di samping itu, program studi geografi juga memiliki perpustakaan dengan literatur yang memadai, ruang dosen yang representatif, fasilitas kegiatan mahasiswa yang memadai, serta fasilitas penunjang lain, misalnya GOR, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Dengan dukungan dosen yang berkompeten di bidang geografi, 7 diantaranya bergelar doktor baik dari dalam maupun luar negeri. Program studi geografi UMS berupaya sungguh-sungguh untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi, menguasai teknologi, dan berakhlak Islami. Prodi Geografi UMS memiliki 4 laboratorium. Yang pertama, Laboratorium Sistem Informasi Geografis dan Pengelola Digital. Yang kedua, Laboratorium Kartografi dan Penginderaan Jauh. Yang ketiga, Laboratorium Sumber Daya Lahan. Dan yang terakhir, Laboratorium Sumber Daya Air. Saat ini kita berada di Laboratorium Sistem Informasi Geografis dan Pengelolaan Data Digital Fakultas Geografi UMS. Seperti layaknya laboratorium-laboratorium yang lain, laboratorium ini digunakan untuk menunjang PBM di Fakultas Geografi terkait dengan geospasial. Laboratorium ini memiliki keunggulan di dalam beberapa hal terkait dengan karya-karya monumental. Yang pertama terkait dengan prestasi mahasiswa. Laboratorium ini sempat mengantarkan mahasiswa geografi menjuarai Uni Battle Mapping tahun 2017, ya, menjadi juara tingkat 1 nasional. Kemudian yang kedua, laboratorium ini juga digunakan oleh mahasiswa geografi UMS, terutama yang mengambil mata kuliah manajemen produksi peta, untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, yaitu membuat dan menyerahkan peta citra desa, yaitu peta gratis yang diserahkan dan dihibahkan kepada desa-desa yang belum memiliki peta wilayah secara standar. Kemudian yang ketiga, lab ini juga menjadi supporting penting, ya, di dalam kegiatan sertifikasi kompetensi geospasial. Alhamdulillah kita ditunjuk oleh BNSP dan LSP Geospasial untuk menyelenggarakan uji terkait dengan kemampuan geospasial kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Geografi UMS. Jadi sebagai wakil bidang akademik, kami akan breakdown, ya, dari visi fakultas tersebut dengan cara menyiapkan perangkatnya yang disusun dalam sebuah kurikulum yang sistematis, ya. Kompetensi yang dimiliki oleh lulusan geografi adalah mereka adalah menjadi ahli wilayah yang basis peralatan yang digunakan yaitu penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang selalu bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar, sehingga insya Allah dengan kurikulum yang berbasis wilayah itu mereka bisa bisa berkompetisi dan bisa diterima di pasar sehingga penyerapannya cukup tinggi. Dengan visi misi, kurikulum, sistem pendidikan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh program studi geografi dapat memberikan pelayanan yang baik bagi mahasiswa. Program studi geografi mampu menjadi wadah pengembangan kemampuan akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa guna mencapai kompetensi lulusan yang direncanakan. Selama kuliah di program studi geografi UMS, saya dibekali dengan pendidikan yang tidak hanya berorientasi kepada keilmuan, tetapi juga dari sisi keislaman. Saya merasa pengalaman yang berbeda ketika saya tidak hanya dididik menjadi seorang geograf melalui kegiatan perkuliahan, praktikum, maupun kuliah kerja lapangan.
tetapi saya juga dididik menjadi lebih baik secara moral dan religiusitas. Alasan saya untuk memilih geografi tentunya untuk prospek kerja ke depan, karena menurut saya geografi itu unik dan banyak orang yang nggak ngerti kemana sih nanti kita lulus geografi. Padahal banyak banget, contohnya kita bisa bekerja di BMKG atau kita bisa ke pertambangan juga bisa kita memetakan banyak banget, dan dunia geografi itu sebenarnya sangat luas. Kalau pengalaman sendiri sih yang paling berkesan di KKL, karena kalau di KKL itu gimana ya, kita bisa langsung nerapin teori sama praktek sekaligus, jadi kayak lebih dapet feel-nya aja di geografi kayak gitu. Terus kalau di segi organisasi, karena saya dulunya demisioner Badan Eksekutif Mahasiswa, jadi ya kuliah itu nggak sekedar cuma apa ya, kita dapat ilmu di kelas terus pulang udah, tapi kita bisa ngembangin skill juga di fakultas ini sendiri, dan kita lebih banyak relasi di luarnya. Jadi misalkan ketemu sama anak-anak teknik atau yang lain gitu, kita bisa nyambung antara satu ilmu kita dengan ilmu yang lain. Contohnya sih IUT sih yang paling bisa balance di antara fakultas geografi sama teknik. Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta telah mencetak lebih dari 1.000 lulusan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan berkiprah di berbagai bidang pekerjaan. Saya alumni Fakultas Geografi UMS tahun 87. Insya Allah ilmu yang saya dapatkan di Fakultas Geografi sangat bermanfaat untuk menunjang karir dan pekerjaan saya. Saat ini saya bekerja di DPMPTSP Kota Surakarta di bidang perizinan IMB dan tata ruang kota. Sehingga tepat sekali apa yang telah kita pelajari tentang analisa keuangan untuk pemerataan antara setiap per individu di dalam perkotaan itu sendiri. Selanjutnya, di dalam kehidupan yang lain atau di dalam bidang-bidang yang lain, misalnya di penanaman modal pun, analisa geografi, terutama analisa keuangan, sangat bermanfaat dalam pemerataan kesejahteraan manusia, interaksi dengan alamnya di seluruh perkotaan Kota Surakarta. Terima kasih, geografi. Fakultas Geografi UMS telah membekali kami dalam rangka bekerja dengan tiga pendekatan yang cukup kuat untuk digunakan di semua lembaga saya kira. Yang pertama adalah pendekatan spasial, kemudian yang kedua pendekatan ekologi, dan ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Dengan tiga tool yang sudah dibekali, diberi bekal oleh Fakultas Geografi UMS ini, saya kira bisa menjadikan alat yang bisa digunakan untuk analisis kita bekerja di mana saja. Karena tiga pendekatan ini bersifat universal. Jadi bisalah Fakultas Geografi memberi kontribusi pada pembangunan di segala lini. Saya kira itu yang paling penting. Nama saya Siti Azizah Susilawati. Saya alumni Prodi Geografi UMS tahun 1993. Saat ini saya mengajar di Pendidikan Geografi FKIP UMS. Banyak manfaat yang saya peroleh selama menjadi mahasiswa Prodi Geografi UMS. Budaya berpikir ilmiah dengan berbasis spasial dan kebencanaan sangat membantu saya dalam mengajarkan ilmu geografi kepada mahasiswa. Geografi merupakan ilmu yang dibutuhkan di berbagai bidang, terlebih bagi Indonesia, bagi negara seperti Indonesia yang terdiri dari banyak kepulauan dengan tingkat kerentanan bencana yang sangat tinggi. Dengan ciri analisis keuangan berbasis penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, ya, geografi sangat aplikatif untuk digunakan dalam penataan ruang-ruang di Indonesia. Kedepan, ilmu geografi sangat menunjang sekali
terhadap penataan keruangan, penataan ruang dan wilayah di Indonesia. Geografi UMS. Kompeten. Berteknologi dan islami.